Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian? Hari ini dah seminggu lebih tak masuk gym. Okay, so alhamdulillah lepas banyak rumah terbuka, gamak banyak kali saya membuka rumah. Jadi hari ni barulah berpeluang untuk masuk gym. Jadi sambil menyambil masuk gym ni, saya orang tu buatlah sikit exercise. Saya keluarkan peluh. Macam saya katakan hari tu, puasa turun 2 kilo, gaya tak sampai 2-3 minggu naik 3 kilo. Aduh. Jadi mau tak mau kenalah masuk gym. Jadi saya ingin mengambil kesempatan semasa buat workout ni untuk berkongsi sedikit pengalaman lah ya. Macam yang saya katakan hari tu, pada hari Selasa nanti saya akan facilitate melalui talian kepada some of the doctors, pharmacists, dental officers di Kementerian Kesihatan Malaysia seluruh negara. Okay. Jadi tajuk dia adalah conflict management and negotiation skills. So khusus 3 hari. Jadi hari ni saya nak berkongsi sikit lah tentang conflict management. Ya, yeah. Baru-baru ni kita digemparkan dengan kes viral Kementerian Kesihatan, mana seorang Dr. Hausman telah sama ada terjatuh atau menjatuhkan diri atau membunuh diri dari bangunan, kalau tak silap saya, hospital besar Pulau Pinang kan. Jadi kita adalah juga dengar kes-kes bully ya, especially Hausman baru oleh Chief Hausman, oleh pakar, doktor pakar di hospital-hospital tertentu lah. Yang baru kita dengar ni adalah hospital Pulau Pinang ya. Jadi ada juga lah saya dengar kes di mana houseman banyak kejadian houseman dibuli oleh dia punya chief serta doktor pakar dia ya. Mungkin jadi budaya ke atau apa saya tak tahu, tapi apa yang saya dengar dari YouTube lah, pengakuan dari bekas houseman di mana lesen beliau telah ditarik akibat depression. Beliau di diagnose as seorang yang depression serta bipolar. Seorang bipolar. Jadi lesen beliau telah ditarik. Jadi dalam video pengakuannya, dia menyatakan bahawa berlaku konflik ya antara beliau dengan MO, dengan ini ada dua kejadian ya. Satu kejadian di mana beliau diugut oleh MO serta doktor pakar. Ada satu kes lagi dia telah dibuli ya. So itulah dia konflik yang berlaku antara houseman dan juga what you call it, doktor pakar serta chief houseman. Jadi mungkinlah disebabkan itu mereka telah memperkenalkan topik conflict management
dan juga negotiation skill. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi sikit tentang conflict management. And last week, two weeks ago, saya ada berkongsi tentang conflict mengikut pandangan Islam. Ada tiga jenis konflik, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, ada tiga type. Yang pertama adalah Al-Jidal, kalau tak silap saya, perdebatan. Yang kedua adalah Al-Hilaf atau perselisihan pendapat. Dan yang ketiga, yang high level lagi, adalah Al-Khusumah. Yang tu adalah konflik, ya. Jadi bila kita kaji, kan, kenapa boleh berlaku konflik, ya? Why conflict happens? Antara yang disebut oleh pakar-pakar, conflict happen, nombor satu adalah because of lack of resources. Kekurangan resources. Contohnya, dalam rumah tangga, when you talk about resources, it's about money. Dan banyak konflik berlaku disebabkan oleh tak cukup duit. Bak kata Najib, money is king. Mungkin adalah juga betul katanya, kan? Walaupun kita tak setuju 100%, tapi kadang-kadang money is everything. Everything does not need money. Jadi kita tengok pergaduhan, pertelingkahan rumah tangga, sebab tak cukup. Tak cukup duit lah. Okay. Saya tak nak cakap lah yang mana pihak mana yang salah, pihak mana yang betul. Tapi dah tak cukup duit, memanglah akan berlaku pertelingkahan, pergaduhan, pertengkaran, konflik dan sebagainya. Itu resources. Itu rumah tangga. Kalau kita tengok dari segi natural resource, ya. Contohnya, kan, Amerika dulu masa perang dengan Iraq, masa perang dengan Libya, ya. Alasan yang diberi, Iraq menyimpan weapon of mass destruction, ya. Dan sampai sekarang mereka tak jumpa apa tu weapon tu, kat mana weapon tu, tak ada bukti. Sebenarnya mereka ada agenda tersembunyi di Iran dan Iraq, di Iraq dan di Libya. Mereka nak that natural resources, minyak. Itu dia agenda utama, bukan weapon of mass destruction. Itu kalau dari segi resources, ya. Lack of resources. Yang kedua adalah masalah komunikasi. Ya. Masalah komunikasi banyak, ya. Kalau kita tengok kes-kes konflik berlaku disebabkan kita salah anggap, misperception because of miscommunication. Ya. Miscommunication. So banyak contoh-contoh yang kita boleh saya tuan-tuan dan puan-puan pun faham, ya. Banyak berlaku pertelingkahan sebab salah faham. Apabila dikaji betul-betul, rupanya that is the main reason. Maaf, semput.
kesalahfahaman. Seterusnya adalah judgmental. Okey. Maknanya kita menghukum orang tu tanpa ada fakta-fakta yang kukuh. Ya. Yeah. Kita lazimnya prasangka lah, misjudgment, prasangka, misperception, kita prasangka buruk. Ini banyak berlaku. Ya. Dan kita tengok di social media pun, orang banyak menghukum tanpa meneliti fakta itu benar atau salah. Sikit-sikit share, sikit-sikit share. Ya. Sebab kata orang tu, kalau tak pasti, jangan kongsi. Ya, banyak berlaku. People are judgmental tanpa menyelidiki. Ya. Tanpa ada fakta-fakta yang kukuh. Jadi, dia akan judge seorang tu. Lazimnya negatif lah ya. Dah lah tu. Jadi sampaikan A sampai kat B, B sampai kat C, C sampai kat D. Jadi bila dah judgmental disambung dengan miscommunication, ya tuan-tuan perempuan biasa kan dengan game communication A, B, C, D, E sampai ke Z, dah lain cerita je. Dan lagi cerita-cerita tu nak menambah tokok tambah, ditambahlah garam, ditambahlah minyak, ditambahkan api. Jadi benda-benda tu akan memburukkan lagi keadaan. That's where conflict happen. Seterusnya seterusnya adalah making decision tanpa memberi tahu pihak yang terlibat dengan decision tu. Sebagai contoh ya. Contohlah saya nak bercuti lah. Saya nak melakukan plan bercuti. Jadi saya terus booking tiket. Contohnya saya nak pergi ke Istanbul. Ya, bercuti seminggu bersama isteri di Istanbul tanpa memberitahu isteri saya. Kononnya nak surprise. Tapi instead of surprise, kena marah. Sebab apa? Tak berbincang dengan dia. Kita make decision without asking her opinion. Jadi sebenarnya dia nak ke Europe. Nak pergi tengok mountain dekat Swiss. Nak pergi ke Italy, Spain. Tiba-tiba saya dah pergi booking. Dah bergaduh lah. Jadi that is another reason why conflict happen, because people make decision without telling the other party. And ada banyak lagi, tapi the last one yang saya nak share dengan tuan-tuan perempuan adalah taking credit for somebody else work. Nah, ini banyak berlaku di organisation ya. Adalah kadang-kadang ada juga yang bos-bos ni kan, yang buat kerjanya orang bawah dia, yang buat kerjanya orang lain. Tapi bila present lah, dia present, lepas tu dia ambil kredit semua. Jadi akan berlaku pertelingkahan, akan berlaku konflik antara dia dengan dia punya subordinate. Okay, itulah dia tuan-tuan perempuan, why some of the small example lah why conflict happen. So kita dah tahu the reason why, it is best that kita avoid those mistakes ya, supaya ada what you call good relationship between different parties lah ya. Because kita tahu bahawa conflict is not something yang kita banggakan ya. Dari sekecil-kecil pertelingkahan kepadalah sebesar-besarnya konflik hingga
berlakunya peperangan. Baik, itulah saja tuan-tuan perempuan, sharing saya, Syarif Syamsuddin dari Bushido Kaizen Training Consultancy. Hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai hai, bye bye. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.